Guys, di video kali ini aku bakalan kabulin semua permintaan apapun itu. Ada yang minta berangkat umroh, ada yang dapat motor, bahkan sampai ada yang pengen bisa berjalan kembali. Orang cacat itu sulit, Pak. Saya gak ingin jadi pengemis. Misi, Pak. Ya. Dalam 3 detik, apapun yang Bapak gambar di sini, aku kabulin. Siap, Pak? Ya. Satu. Dua. Loh, kok Bapak malah ngikut saya hitung? Gambarnya kapan? Jadi nanti waktu aku hitung, Bapak gambar. Apapun itu, aku janji kabulin. Kita ulang ya. Ayo mulai. 1, 2, 3. Kok belum selesai, Pak? Udah, selesai? Udah. Bapak ini gambar apa? Gambar apa? Kenapa? Cita-cita saya pengen umroh dan doain orang tua saya yang sudah meninggal. Biayanya emang berapa, Pak? Puluhan juta lah lebih gitu. Coba aku cek ya, Pak ya. Ternyata harganya 30 juta, Pak. Berarti mahal dong. Iya, tapi kan aku udah janji, tetap aku kabulin. Ini ada uang buat Bapak berangkat umroh. Beneran ini buat Bapak? Beneran. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Allah turunkan malaikat kepada hamba ya Allah. Ya udah, Bapak udah bisa berangkat umroh. Tapi saya nggak tahu cara-caranya berangkat umroh gimana. Saya kan orang kampung, nggak tahu apa-apa. Nanti di sana saya hilang. Ini uangnya dipegang adik aja, saya nggak tahu. Ya udah gini deh, Pak. Rumah Bapak dari sini jauh nggak? Nggak jauh. Biar aku aja yang pesenin tiket umrohnya. Nanti kita ketemu lagi di rumah. Ya udah, Pak. Si Pak. Ya. Dalam 3 detik sebutin apapun yang Bapak mau, langsung aku kabulin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu. Bukan. Bapak sebutin, Bapak maunya apa gitu. Oh, iya, dalam iya. Hitungan tadi. Oke, kita ulang ya. 1, 2. Saya ingin dikepukin orang biar saya mati. Orang cacat itu sulit. Saya gak ingin jadi pengemis. Saya ingin usaha sendiri. Aduh, maaf ya, Pak. Bapak pengen bisa jalan lagi? Iya, ya, dia lepas dari tongkatnya. Kaki palsu ada dijual, Pak? Ada. Mau berjalan aja sulit, apalagi mau cari sebuah rezeki kan memang sulit. Dan Bapak kepingin kerja? Usaha kecil-kecilan. Kalau aku mau kabulin permintaan Bapak, Bapak tahu di mana? Di Solo tuh, ya. Biayanya berapa, Pak? 5 jutaan. Nih, Pak. Nih, langsung kasih uangnya. Terima kasih ya, Mas ya. Tapi nih, saya inginnya tuh kaki palsu, Mas. Saya kan carinya nggak bisa. Gimana kalau Mas aja yang mencarikan? Aku aja cariin. Guys, ini bapaknya benar-benar butuh bantuan kita. Langsung aja kita bantu bapak ini berjalan lagi. Guys, akhirnya ketemu juga kaki palsunya. Ayo, langsung kita kasih ke bapaknya ya. Guys, di situ bapaknya matanya lagi ditutup. Halo, aku punya kejutan buat Bapak. Hitungan ketiga, buka mata ya, Pak ya. Oh iya. 1, 2, 3. Ayo. Wah, apa itu, Mas? Ini buat saya, Mas. Nih. Ampuni, Mas. Mau. Berdiri aja, Mas. Iya. Makasih ya, Mas. Pak, saya terharu di depan ya. Bapak yang ngomong itu loh. Saya nggak mau ngemis, saya mau kerja. Ya. Ini ada uang 5 juta buat modal usaha. Yang bener. Beneran. Alhamdulillah, ya Allah. Mas. Pak, jangan, Pak. Ya. Mas, saya mau bilang apa, Mas? Nggak apa-apa. Bapak, sehat-sehat ya. Mas. Ada nggak satu permintaan yang bisa aku kabulin buat bikin Bapak bahagia hari ini? Bapak belum makan, tapi Bapak itu lapar. Belum dapat penumpang saya. Nanti naik becak saya, weh. Jadi aku tidak bahagia. Naik becak doang, Pak? Iya, naik. Yaudah, iya. Saya mau naik, tapi bareng Bapak. Ya, boleh. Barengan, Pak? Nah. Bingung nggak, mau adik naik becak lah. Nanti saya genjot siapa ya, genjot itu. Yaudah, saya yang genjot. Ayo, guys. Kita coba genjot sepedanya ya. Aduh, tinggi juga nih, Pak. Halo, misi Bu. Lagi ngapain, Bu? Jualan. Jualan apa? Lauk-pauk. Ini bikin sendiri atau masak? Ini satunya berapa, Bu? Dari sana 2.000, hampir 500. Rp500 aja, Bu. Tadi aku lihat ibunya lagi sedih. Lagi ada masalah apa, Bu? Hidup sendiri, anak 3, masih kecil-kecil. Suami kemana? Udah pisah sama dia. Rumah? Nggak ada, Mas. Saya punya kakak tiri 4. Dan pas aku tinggal di situ udah nggak dibolehin.
Jadi ibu tinggal sendirian aja? Iya, sama anak. Ada nggak hal yang bisa aku lakuin buat bikin ibu bahagia hari ini? Beli aja dagangannya, Mas. Apapun, nggak apa-apa. Yaudah, Bu. Aku borong semuanya. Harganya berapa? 35.000 aja. Jangan, Bu, nih. 2, 3, 4, 9, 10. 1 juta aja, Bu, ya. 1 juta lagi, Bu. Nggak apa-apa. 1 juta lagi. Jangan nangis, Bu. Ibu berhenti nangis, aku tambahin lagi. Nih, 1 juta lagi, Bu. Nggak apa-apa, 1 juta lagi. Nah, nih, Bu. Tambah lagi. Ibu lagi ada masalah ya, Bu, ya? Aku jualan kayak gini sendiri buat biaya gitu. Nggak ada yang bantu. Buat bayar kontrakan, buat bayar sekolah. Jadinya kalau jualan nggak laku, Mas. Nggak bisa setor, nggak bisa makan. Aku tambahin lagi uang 10 juta ya, Bu, ya? Semoga berkah ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Sudah selesai anak becaknya, Pak. Sekarang saya bayar. Biasanya berapa harganya? Mas, mungkin yang tadi bayar, Pak. Enggak. Kenapa? Kan tadi saya naik. Cuma deket, ya jangan dong, Pak. Nih, 1, 2, 3, 9, 10. Kalau di tempat saya, kayak tadi, harganya 1 juta, Pak. Iya. Sangat juta, lah. Ini kebesaran. Kurang besar. 1 juta lagi. Ya, Pak. Jangan gitu. Kenapa jangan? Sekarang bapak ini tinggal ditakutkan. Jangan takut lah, ini kurang, Pak. 1 juta lagi. Jangan, sekarang lah. Tambah lagi ya, 1 juta lagi, Pak. Beneran aja ini. Beneran? Bapaknya lagi ada masalah nggak? Rumahnya bapak itu loh, atapnya kodok bocor. Oh, terus? Ya, bapak itu tidurnya kalau ada hujan, bapak itu hujanan, ripate gitu. Yang sabar ya, Pak, ya. Saya mau bikin hari paling bahagia dalam hidup bapak. Saya tambahin uang 5 juta lagi. Malu, Pak, ya. Iya, Pak. Tenang aja, Pak. Pak, sehat-sehat selalu ya, Pak, ya. Iya. Selanjutnya akan ada kejutan buat teman kita yang berkebutuhan khusus, bapak-bapak yang sedang bersepeda, bahkan anak-anak di panti asuhan. Pilih HP iPhone buat diri sendiri atau uang 10 juta tapi untuk orang lain. Wah. Pilihannya berat banget ya, Mas. Pusing nih saya nih. Gini, aku tambahin. Pilih HP iPhone atau uang 100 juta tapi untuk orang lain. Wah, semakin berat aja. Aduh. Misalkan saya ambil uang, HP iPhone-nya tetap dapat enggak, Mas? Enggak. Pilih satu, enggak bisa dua. Ya udah, saya milih 100 juta buat orang lain. Yakin? Yakin. Kenapa? Mungkin orang lain lebih membutuhkan, Mas, daripada saya. Uang 100 jutanya harus kita bagiin sekarang. Siap. Ayo. Boleh, siap. Mas, silakan. Iya. Ini tangannya. Apa ini, Mas? Uang. Uang apa ini? Uang buat masnya. Buat saya? Iya. Oh, makasih banget. Ya Allah, berkah. Iya, sama-sama. Udah dikasih uang. Yang ini juga, Oke, Mas. Oke, silakan, Bu. Ya Allah, terima kasih, Mas. Sama-sama. Ini juga? Ini juga, Mas. Iya. Oke, silakan, Mas. Ini uang apa, Mas? Ini uang apa ini? Buat siapa ini? Buat ini, Mas. Ini buat masnya. Beneran? Iya. Alhamdulillah, ya Allah. Sehat-sehat ya, Mas. Iya, amin. Buat siapa ini? Teman saya juga, Mas. Hei, silakan. Buat apa, Mas? Buat saya? Iya, Mas. Beneran ini? Iya, Mas. Iya, beneran. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Iya, terima kasih. Mas, ada pengalaman atau cerita nggak? Saya pengen teman-teman tuh bisa move on dari keterbatasan mereka dan punya semangat lah untuk bisa berkarya gitu. Untuk bisa menjalani kehidupan selanjutnya gitu. Udah. Tenang, Mas, tenang. Mas, kenapa mementingin orang lain dibanding diri sendiri? Karena saya juga ingin sahabat-sahabat bisa merasakan bahwa ada kepedulian dari sahabat-sahabat juga gitu. Ini saya juga ada hadiah buat Mas, HP. Iya. Beneran ini, beneran. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak ya, Mas. Sama-sama. Semoga dibalas dengan kebaikan pula yang lebih. Silakan dibuka aja ini. Semoga ini bermanfaat ya, Mas, ya. Amin. Guys, aku baru aja beli motor baru. Wow, bagus banget. Nah, sekarang bannya aku kempesin. Karena aku di pinggir jalan, orang yang pertama yang bantuin aku dapat motor ini. Tolong! Tolong, guys. Ban aku kempes. Udah 30 menit, tidak ada yang menolong aku. Assalamualaikum. Kenapa? Boleh minta foto? Boleh. Kenapa nggak ada yang nanya, Kak Willy, kenapa di pinggir jalan? Kenapa pada dateng langsung minta foto? Aku cari orang aja deh.
Halo Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Topik. Lagi ngapain? Ya lagi jalan-jalan ya, pulang kerja. Jadi ban motor saya kempes. Ya. Bapak mau bantu saya nggak? Ya mau. Pak, udah punya motor belum? Belum. Kok belum punya? Ya memangnya punyanya sepeda sih. Ini sepedanya Bapak saya? Ya saya cuma sepeda saya satunya buat kerja. Yaudah nih, mulai hari ini Bapak kerja nggak usah naik sepeda lagi. Mulai hari ini saya kasih Bapak motor. Ini bener ya, motor buat saya? Beneran buat Bapak. Yeay, silakan. Motornya buat apa? Ya buat kerja, ini jalan-jalan sama istri. Oh, Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya, ya terima kasih. Sebelum beli tiket umroh, tiba-tiba disamperin sama dua anak kecil. Kak Willy kan katanya suka bagi-bagi iPhone, bantuin aku dong. Kenapa? Kali ini aku nggak mau iPhone. Terus, maunya apa? Aku kan dari panti asuhan, mau minta tolong bantuin teman aku yang ada di panti asuhan. Emangnya kamu mau dibantuin apa? Apa aja yang penting bisa bantuin buat teman-teman aku. Bebas apa aja? Bebas apa aja. Yaudah deh, seharian apapun yang kamu mau, aku kabulin. Beneran nih, Kak? Beneran. Tapi bukan cuma aku doang sama teman-teman aku. Semuanya? Ya. Kira-kira hampir berapa orang totalnya? Kira-kira untuk 120 orang, Kak. Ramai juga ya. Pertama, kamu pengen apa? McD, boleh? Ayo, yuk, ayo. Ayo guys, kita ajak borong McD. Lanjut, beli baju baru juga. Sama ajak borong supermarket. Besokannya aku langsung ke rumah untuk kasih tiket umroh ke bapak petani kemarin. Langsung aja kita masuk. Kita masuk. Halo. Permisi ya Bu, Bapak. Izin masuk ya. Buat Bapak, selamat. Alhamdulillah, ini ada tiket umroh. Bu, selamat Bapak tiket umroh. Bapak, Ibu, maaf ya Pak ya. Mimpi nggak Pak? Pak nyangka nggak Pak? Beneran dapat tiket umroh? Mimpi apa saya bisa berangkat ke tanah suci? Ini Pak, ini saya izin ya Pak ya. Nanti Bapak berangkat. Ini kopernya Pak udah disiapin. Boleh dibuka Pak? Gimana bukanya ini? Nah silakan dibuka. Lihat ya Pak. Ya Allah. Ya Pak. Terima kasih Allah, nggak pernah mengabulkan doa hamba ya Allah. Jadi terharu guys ya. Ini sarung. Ya ini sarung. Ya, Bapak coba pakai dulu dong. Wih, nanti kalau umroh pakai ginian apa ya? Oh, ini. Iya. Ini apanya ya? Aku juga enggak tahu, Pak. Hah? Kain umroh, Pak. Kain umroh. Ada ininya juga, Pak. Peci. Wis. Wih, keren bapaknya. Senyum dong, Pak. Jangan nangis, Pak. Aduh, iya, bapaknya saya nangis bahagia. Impian saya hampir terkabul. Ini isinya ada tas-tas lagi banyak Pak, ada koper lagi yang kecil buat Bapak bawa barang. Jadi kalau untuk umroh ini nggak bisa langsung pergi Pak. Jadi ternyata kita tunggu giliran itu di bulan depan. Aman Pak? Oke, Bapak, Ibu, ini ada uang lagi 10 juta ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Semoga bisa berguna, bermanfaat. Pokoknya ini semuanya rezekinya dari yang di atas ya Bu ya. Aku bisa berbagi ke Ibu juga titipan rezeki dari Tuhan. Bersyukur selalu, rajin doa, rajin sholat ya. Saya terus terang banyak-banyak terima kasih sama Mas, sama iya, semuanya. Bisa hadir ke keluarga saya, ngasih kejutan begini saya. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, ya Allah. Iya, saya juga Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mas-Mas yang di sini panjang umur, berkah rezekinya, lancar rezekinya. Perjalanan aku nggak berhenti sampai sini. Selanjutnya aku mau ke daerah kalian. Komen di bawah, jangan lupa subscribe.